Oh my god, ayah dikejar dinosaurus. Tolongin ayah dong. Waduh, ada dinosaurus. Pasti ini ulahnya si monster Siren Head dan monster Godzilla. Tolong, ada dinosaurus. Uh-oh. Yeah, Ultraman Ginza akhirnya dikabur gara-gara diuber dinosaurus. Uh-oh. Wah, ini pasti ulahnya si monster Siren Head. Aye tahu, karena si monster Siren Head sering kalah sama Ultraman. Kemarin Ultraman Zero dikerjain sama dia. Kayaknya Aye harus ngumpet. Wah, di sini tempat persembunyiannya kayaknya bagus nih. Aye harus bikin taktik untuk mengalahkan si monster Siren Head dan si dinosaurus yang sangat jelek. Wah, itu anak buahnya kesini teman-teman. Aye harus mengambil kekuatan Aye supaya Aye bisa ngalahin dia. Ayo teman-teman, ini saatnya kita bangkit. Ayo kita lawan mereka semua. Oke. Ayo para anak buahku, monster-monster. Saatnya kita untuk mengalahkan si Ultraman Ginga itu. Saatnya kita menunjukkan kepada dunia bahwa monster lah yang paling kuat di muka bumi ini. Oh no. Oke cuy, ini saatnya kita menunjukkan bahwa Ultraman lah yang paling kuat di muka bumi ini. Oke cuy, saatnya kita bantai itu para monster. Belum tahu aja, Aye ini udah bawa senjata loh cuy. Senjata yang paling kuat. Hei monster, maju sini. Belum tahu ya, Aye adalah Ultraman Ginga loh. Ultraman yang paling kuat. Saatnya Aye menghajar ente semua. Hei kamu, monster, sinilah. Dekat Aye. Nih, pedang Aye tajam, friend. Nah, kekuatan Aye sudah berkumpul. Ayo, siapa lagi yang mau Aye hajar? Ciat. Oke, kita ambil darah dulu ya, bro. Lumayan nih, Aye udah dapat tenaganya. Maju kalian semua, ciat. Wey, siapa lagi yang mau Aye hajar? Ciat. Aye udah kuat begini ya cuy, saatnya Aye menghajar kalian semua. Ente beraninya keroyokan, Aye juga punya senjata yang kuat ya cuy. Nah siapa lagi? Eh kamu monster yang pakai helm. Nih juga nih prajurit-prajuritnya. Nah Aye bakal hajar kalian semua. Mati kalian semuanya satu persatu ya cuy. Lihat nih cuy, Aye bakalan ulti terus nih cuy. Nah, tinggal berapa orang lagi nih cuy? Ah, tinggal 2 orang lagi ya cuy. Sabar cuy, kita bakalan menang. Aye yakin Ultraman lah yang paling hebat. Nah, tinggal si monster helm ini cuy. Rasakanlah ulti itu. Giat! Rasakanlah ini kemenangan Ultraman. Akhirnya pertarungan ini dimenangkan oleh Ultraman Ginga ya cuy. Nah nantikan lagi ya cuy video yang akan datang, drama Ultraman melawan monster. Thank you for watching.